أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan kepada kita ruang dan peluang untuk mempertingkatkan ibadah kepadanya. Yang dimuliakan pengerusi seluruh jawatankuasa Al-Fadhil Imam Muslimin Muslimat ibu-ibu bapa-bapa anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu an daripada sahabat Nabi An Nu'man bin Bashir semoga Allah Subhanahu wa taala redha ke atasnya. Qala beliau berkata Istazana Abu Bakr rahmatullahi alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an didatang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohon izin untuk masuk ke rumah Nabi yang juga merupakan menantunya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan putri kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu sampai ke rumah, berada di hadapan rumah, dimohon izin dengan memberikan salam. Fasami'a sawta Aisyata 'aliyan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang ziarah anaknya Aisyah dan menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk itu beliau mendengar suara Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an suara anak perempuannya itu tinggi. Kerana itu beliau menegur anak perempuannya. Kita perhatikan di antara firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang disebutkan menerusi surah Al-Hujurat pada ayat yang kedua potongannya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kamu mengangkat dan meninggikan suaramu lebih daripada suara Nabi ketika mana kamu sedang berkomunikasi ataupun bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adalah merupakan di antara banyak adab-adab di dalam komunikasi di mana kita diajar untuk memastikan agar suara kita, tonasi yang kita gunakan ianya itu bukan sekadar bersesuaian mengikut tempat dan suasana tetapi juga menggambarkan yang kita memuliakan dan menghormati orang yang berada di hadapan kita. Indahnya adab dalam Islam ini, Allah Subhanahu wa taala mulakan larangan ini dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang bukan sekali, bukan dua kali, tetapi 89 kali di 89 tempat diulang dalam Al-Quranul Karim lafaz ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah ingin memberikan sesuatu arahan maka Allah mulakan arahan itu dengan panggilan yang baik dan yang lembut yang menenangkan malah menjadikan orang terdorong untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diarah atau ditegur dengan cara yang keras, dengan nada yang tinggi, dengan penggunaan bahasa-bahasa yang mungkin mengguris hati, maka berkemungkinan menegur itu asalnya baik
tetapi niatnya dan juga caranya menjadikan hasilnya itu tidak baik ataupun tidak berapa baik. Lantaran itu, sebagai seorang bapa mertua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia merasakan pada ketika itu suara anak perempuannya yang telah pun menjadi isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya itu tinggi. Lantas apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, falamma dakhala, dia dengar tu suara daripada luar, kemudian dah minta izin, dia masuk saja ke rumah Nabi dan juga anak perempuannya. Tanawalaha liyaltimaha, Sayyidina Abu Bakar selaku bapa mertua dan bapa kandung masuk rumah Nabi, terus dia meluru nak pergi kepada anak perempuannya, iaitu Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dengan tujuan untuk menegur Sayyidatina Aisyah yang pada Sayyidina Abu Bakar suaranya itu tinggi dan tidak bersesuaian dengan cara berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, ala araki tarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, betul ke pada pandangan kamu yang aku perasan tadi, yang aku dengar ataupun yang aku rasa tadi, kata Abu Bakar As-Siddiq, suara kamu itu tinggi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahjizuhu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku menantu lelaki dan dia lihat bapa mertuanya itu terus meluru nak pergi kepada anak perempuan dia, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertama sekali yang Nabi lakukan adalah Nabi jadikan dirinya itu berada di tengah-tengah di antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi defend, Nabi mempertahankan, Nabi melindungi isterinya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tak berkata apa-apa ketika itu, Nabi juga tak bagi tahu apa-apa pada ayah mertuanya. Nabi sekadar berdiri, yahjizuhu, kalimah hajaza di dalam bahasa Arab dia membawa makna tahan, kalimah yang sama juga boleh membawa makna tempah ataupun booking. Jadi Nabi itu dia tempah kedudukan dia, dia book kedudukan dia itu di antara bapa mertuanya dan juga isterinya itu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila dah reserve, bila dah booking seat, bila dah tempah, orang lain tak boleh ambil lah. Macam kita start kuliah, masing-masing pilih dan tempah reserve tempat masing-masing. Tak boleh dah orang lain ambil. Dan sebagainya, sebab kita dah berada di situ. Jadi lantas Nabi berada di tengah-tengah dan Nabi menghalang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi sekadar berada dan berdiri dan hadang. Nabi tak suruh apa-apa pun pada bapa mertuanya. Lalu Nu'man bin Bashir radhiyallahu an menyatakan, wa kharaja Abu Bakrin mughdaban. Bila dilihat Nabi halang dia daripada dia nak pergi dan tegur secara direct langsung kepada anak perempuannya, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dia pusing dan dia berlalu daripada tempat itu menuju ke arah nak keluar daripada rumah. Artinya dia melarikan diri daripada suasana itu sekejap. Dia bukan balik, tapi dia lari sikit kerana Nabi telah pun mempertahankan dan menghalang daripada isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina kharaja Abu Bakrin, dan ketika bapa mertuanya yang juga merupakan saudara dan juga sahabat karibnya sedang berjalan keluar ke arah pintu meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha, ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, kaifa ra'aitini anqadhtuki minar rajuli, yang bermaksud
lihatlah Aisyah bagaimana aku menyelamatkan kamu, kata Nabi. Bagaimana aku mempertahankan diri kamu daripada seorang lelaki. Yakni lelaki yang mungkin tak suka ataupun tak senang ataupun marah. Dan lelaki yang marah ini bukan orang lain, bapa kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qala, maka kata Nu'man, famakatha Abu Bakrin ayyaman. Dah lepas tenang, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai bapa mertua, dia menetap, dia tumpang tidur, dia tinggal di rumah Nabi dan juga putrinya itu selama ayyaman, yang bermakna beberapa hari. Tidak disebut berapa lama, tapi sekadar disebut beberapa hari. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an duduk dan tinggal menetap di rumah anaknya dan menantunya. Thumma sta'zana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah harinya dia minta izin pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk balik semula ke rumahnya selepas daripada ziarah rumah anak dan menantunya ini selama beberapa hari. Fawajadahuma qad istalaha, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendapati selepas beberapa hari urusan suasana di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan yang baik, normal, tak ada nak tinggi suara, tak ada isu dan sebagainya. Faqala lahuma, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebelum dia balik dan keluar daripada rumah, dia berkata kepada kedua-duanya, kepada anaknya dan kepada menantunya, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma, yang bermaksud masukkanlah aku, kata Abu Bakar, libatkanlah aku, jangan lupakan aku pada ketika mana kamu berdua dalam keadaan yang tenang, aman, kamu suami isteri dalam keadaan tak ada isu, tak ada masalah, tak ada problem, jangan lupakan aku sebagai bapa dan juga sebagai mertua. Libatkan aku, sertakan aku di dalam urusan kamu, kama adkhaltumani, sama seperti mana aku masuk campur, aku terlibat dan sertakan diri aku ketika mana kamu berada dalam keadaan yang tidak tenang. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dianggap ataupun dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an suaranya itu lebih tinggi daripada Nabi, masa tu Sayyidina Abu Bakar terus nak pergi menegur dan membetulkan anak perempuannya itu sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pesan dia, dalam keadaan baik ataupun ada masalah, jangan lupa untuk libatkan, cari dia untuk bantuan, dan juga jangan dilupakan ayahnya ataupun dalam konteks ini ayah dan juga ibu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pesanan bapa mertuanya sebelum dia balik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad fa'alna. Dua kali Nabi ulang, yang bermaksud kami telah pun lakukan. Masa kami mungkin dalam situasi yang tak tenang, urusan rumah tangga, ada masa-masanya kita diuji dengan ketegangan suasana, dan pada masa kami tenang, kami tetap ingat kamu, kami dah buat. Artinya Nabi kata, kami dah libatkan engkau, kami tidak lupakan engkau sebagai ayah ataupun ayah kandung. Daripada hadis ini, subhanallah, terlalu banyak pengajaran yang secara praktikalnya boleh kita ambil dan kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi jika sekiranya kita berada dalam suasana menguruskan rumah tangga kita ataupun anak-anak kita yang telah berkahwin dan sebagainya. Yang pertamanya adalah, tidak menjadi satu kesalahan, maka hukumnya harus
bagi mana-mana ayah mertua ataupun ibu mertua, harus hukumnya bagi mana-mana ayah kandung ataupun ibu kandung yang nak pergi menziarahi, menjenguk, mengunjungi anaknya dan juga anak menantunya. Sama ada anaknya itu perempuan ataupun anaknya lelaki, maka dia boleh saja untuk datang ziarah, jenguk, kunjung kepada anaknya dan menantunya. Dengan syarat seperti mana yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebelum masuk ke dalam rumah ataupun menetap nak tinggal beberapa malam contohnya di rumah anak, maka dia meminta izin kepada ketua keluarga, kepada kalau menantunya itu lelaki, maka dia minta izin kepada menantunya untuk dia masuk ke dalam rumah tersebut. Subhanallah. Banyak sekarang ini ayah-ayah mertua, mak mertua dengan nikmat lebih yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, ada yang membelikan, malah menyediakan kediaman dan rumah atas nama bapaknya, atas nama maknya, bagi kepada anak dan menantu duduk. Ayah ada banyak tanah, mak ada banyak rumah, engkau duduklah mana-mana rumah yang kau nak, tak payah beli rumah lain. Walaupun kita itu memiliki rumah tersebut, namanya itu nama kita, kita yang bagi kepada anak dan menantu untuk duduk. Bila rumah itu memang dah diduduki oleh anak dan menantu, maka bila kita datang, kita kena masuk dan minta izin. Ini dirasai oleh semualah yang dah ada anak, dah ada menantu. Saya pun rasa juga dah ada menantu, maka nak datang rumah boleh, tetapi minta izin untuk masuk. Selagi tidak diizinkan, maka selagi itu kita tidak ada ruang untuk masuk, kerana itu sudah bukan lagi rumah kita. Keduanya adalah situasi di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merasakan bahawa dia dengar seakan suara Aisyah radhiyallahu anha itu dalam keadaan nada yang tinggi. Sebab itu dia kata kepada anaknya bila dia masuk tadi, dia kata, ala araki tarfa'ina sautaki. Betul tak yang aku perasan, ya ke tidak yang aku dengar tadi, macam suara engkau ini lebih tinggi ataupun meninggi berbanding dengan suara suamimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa seperti mana yang kita sebut tadi, surah Al-Hujurat ayat yang kedua, sememangnya terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala agar para sahabat bila berbicara dengan Nabi, maka mereka ini ada yang suaranya memang keras, ada yang suaranya by nature memang suara mereka itu tinggi, kuat, garau, serak dan sebagainya. Tetapi bila bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi, tidak, mereka ini dibenarkan untuk meninggikan suara. Pengajaran yang kedua kita ambil adalah betapa subhanallah, kita ini apabila bercakap dan berbicara dengan orang yang mempunyai tanggungjawab lebih daripada kita. Kalau anak-anak berhadapan dengan ibu bapa, tak setuju macam mana pun dengan pendapat ibu dan ayahnya, ataupun mungkin mak dan ayahnya tak faham dengan situasi teknologi perkembangan terkini, maka pandangan mak dan ayahnya itu tak tepat ataupun tak betul, maka anak tadi kalaupun sekiranya ingin menolak pandangan atau tidak menerima, maka jagalah suara agar tidak meninggikan suara kepada kedua ibu bapa. Dalam apa juga situasi, ketika mana anak itu setuju ataupun ketika mana anak itu mungkin tak setuju dengan apa-apa pendapat dan keputusan ibu dan juga ayahnya. Begitulah juga apabila kita berada bersama dengan pemimpin kita dalam solat, imam dan sebagainya, perlu untuk kita memberikan penghormatan. Ini kadang-kadang imam baca surah Al-Fatihah, dah habis makmum pula giliran baca surah Al-Fatihah, makmum tu lagi kuat suaranya baca Fatihah daripada imam tadi. Maka perlu dijaga adab dan juga dipastikan agar suasana itu tenang.
Di pejabat, kita ada superior, kita ada bos kita, ada orang yang berada lebih atas daripada kita, maka dijaga adab untuk kita tidak meninggikan suara. Walaupun yang menjadi ketua kita mungkin di tempat kerja adalah orang yang bukan beragama Islam. Kerana adab ini adalah merupakan nilai ketinggian akhlak Islam itu sendiri. Ketiga, pengajarannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan apa-apa teguran kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ertinya mungkin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tidaklah meninggikan suaranya, ataupun suaranya itu mungkin dirasakan tinggi oleh bapa kandungnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi pada Nabi, di dalam urusan berkeluarga, ia adalah merupakan suatu perkara yang normal, yang biasa. Ada masa sebagai suami, lelaki ini dia tertinggi suara dia. Ada masa sebagai isteri, seseorang wanita mungkin tertinggi suaranya. Maka pengajaran yang ketiganya adalah, beradalah dalam keadaan yang tenang dan janganlah kita ini cepat sangat nak melenting hanya semata-mata kerana kita rasakan pasangan kita ini mungkin pada kita meninggikan suara kerana tidak menghormati kita. Manusia ini dia punya sifat dan juga dia punya naluri dan juga emosi yang boleh berubah. Pagi mungkin dia sangat suka buat satu benda, masuk tengah hari dia tak nak buat dah. Hari ini mungkin kita suka dengan seseorang, tapi besok kita dah sangat benci dengan orang itu. Ia adalah merupakan sifat hati yang sentiasa bertukar keadaannya. Ada masa kita suka orang, ada masa tak. Ada masa kita benci, tiba-tiba besok kita sayang dia lebih daripada orang lain. Lantaran itu, kita banyak membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara doa Nabi ialah ya muqallibal qulub, wahai Allah yang berkuasa untuk menukar dan memusing serta membolak-balikkan hati dan pendirian. Tsabbit qulubana, jadikanlah hati kami ini ya Allah kekal, tegar, committed ala dinika wa ta'atika, agar hati kita ini tidak berubah, kekal untuk bersama dengan agama Allah ini dan juga untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang masa di mana saja kita berada. Kalau nak dipikirkan tentang hati, ya manusia akan ada rasa masanya dia merajuk, ada masanya dia bersifat marah, ada masanya dia sedih. Nabi juga sebagai manusia biasa, subhanallah, Nabi pernah menunjukkan rasa marahnya dan ini digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan dalam sepotong hadis sahih, boleh rujuk di dalam kitab Riyadhus Salihin, ada rasanya di semua masjid dan surau, terjemahan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pun ada. Bila Nabi pernah bagitahu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi ini bila Nabi arahkan dan Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk buat suatu perkara, maka Nabi akan arahkan bima yutiquna, setakat mana yang para sahabat itu mampu untuk lakukan. Nabi tak suruh lebih. Tapi bila Nabi dah suruh, ada pula para sahabat yang datang jumpa Nabi, mereka berkata, inna lasna kahayatika ya Rasulullah. Yang kalau diterjemahkan dalam terjemahan budaya, bahasa percakapan, dalam bahasa Melayu kita, dia membawa makna, sahabat berkata, lepas Nabi arahkan, siapalah kami ini Nabi, manalah kami mampu untuk buat macam engkau buat. Wahai Rasulullah, siapalah kami ini, kami biasa. Kamu itu lainlah wahai Nabi. Kamu maksum, kamu merupakan ketua, kamu Allah pelihara, tidak ada sebarang kesalahan, tidak ada sebarang dosa dan sebagainya.
Para sahabat bercakap begitu bukan kerana mereka ini nak membangkang apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Tetapi para sahabat sekadar rasa rendah diri. Mereka rasa malu. Mereka rasa segan kerana takut-takut mereka tak mampu buat seperti mana yang Nabi buat. Jadi mereka katalah, siapalah kami nak banding dengan kamu. Kamu ini bersifat ma'sum, wahai Nabi. Kami orang biasa. Kita pun kadang-kadang bila orang suruh buat ataupun suruh ke depan, dalam bab-bab keagamaan, orang ajak kita meh ke depan. Orang suruh kita untuk aktif. Orang ajak kita untuk bersifat dinamik. Kadang-kadang kita jawab, tak payahlah, aku belakang-belakang sudahlah. Bagi orang lainlah, aku takkan aku pula nak pergi depan. Bagilah orang lain, bagi mana-mana budak-budak yang hafiz tuan ke depan. Kadang-kadang kita merendah diri, itu merupakan satu situasi yang biasa berlaku di mana-mana. Lalu sahabat berkata begitu. Apa kata Aisyah yang meriwayatkan hadis ini? Maka dia menyatakan bahawa, fayaghdabu. Maka Rasul pun marah dengan cara jawapan sahabat tu yang merendah diri pada perkara agama. Nabi tak suka, Nabi marah. Lantas, hatta yu'raful ghadabu fi wajhihi. Nabi marah tu, kata Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, sehingga kan pada wajah Nabi tu jelas memang nampak Nabi marah. Kita dah, kalau dah kenal dan rapat dengan seseorang, bila orang tu muka dia berubah, kita tahu dia marah ke, dia merajuk ke, dia tak nak bercakap ke, dia menyombong ke, dia tak ada mood ke, dia sedih ke, kita kenal. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, dia kenal suaminya. Maka dia kata wajah Nabi marah sehingga kan jelas nampak kemarahan itu di wajah Nabi. Lantaran itu, bila Aisyah buat begitu, mungkin pada Nabi, sebab Nabi tak tegur, Nabi tak kata yang Aisyah buat itu salah, maka Nabi diam. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi melindungi isterinya sebelum daripada bapa mertuanya itu datang mungkin nak menghukum anak perempuannya. Pengajaran yang keempat adalah, sebagai suami dan ketua keluarga, maka tugas pertama kita adalah untuk mempertahankan isteri kita. Untuk menjaga maruah, harga diri, air muka pasangan kita. Begitulah juga pada isteri bila berurusan dengan suami. Kalau boleh, kalau ada orang yang nak memperkecil-kecilkan orang rumah kita, maka kita kena bertindak mempertahankan maruahnya dan air mukanya. Kalau sekiranya betullah kata, mungkin pada pandangan kita, isteri kita tu ada buat salah, tetap tidak menjadikan alasan untuk kita memburuk-burukkan pasangan kita di hadapan orang lain. Ajak 3-4 orang kawan pergi ngetih, pergi ngopi, kemudian menceritakan tentang keburukan dan kelemahan pasangan masing-masing. Hinggakan kadang-kadang dah jadi satu pertandingan. Duduk 3-4 orang, seorang buka cerita pasal pasangan dia. Kau tahu laki aku buat gini, 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 gini. Masuk pula yang kedua, itu okey lagi. Laki aku lagilah pula begini, begini. Masuk pula yang ketiga, masuk pula yang keempat. Dah jadi pertandingan, suami siapa yang paling teruk? Suami siapa yang paling bermasalah? Maka Nabi SAW tunjukkan bahawa, pertamanya, apa-apa yang berlaku dalam rumah itu, bila sampai berada berurusan dengan orang luar, dalam konteks ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka first sekali adalah menjaga dan mempertahankan maruah isterinya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, seterusnya yang kelima, pengajaran yang boleh kita ambil adalah bagaimana bila dihadang oleh Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam keadaan marah. Ialah dia nak tegur, tapi Nabi halang, dia nak tegur anak dia. Dia dalam keadaan yang tak puas hati. Kita, kalau tak dibenarkan buat satu-satu benda yang kita nak buat, kita rasa tak lepas ni dalam hati kita. Nak marah, orang tahan, ish, tak lepas. Pusing kanan, pusing kiri, lari depan, lari belakang, duduk kejap, berdiri balik. Bila kita tak lepas nak buat benda yang memang kita nak buat. Tapi lihat bagaimana
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia pusing dan dia berjalan keluar arah keluar rumah. Itulah pengajaran yang kelima kita. Ada hari-harinya kita ni jadi orang yang cepat marah. Ataupun kita nak marah kat orang, pertama sekali bila ada rasa marah pada saudara se-Islam, elakkan adanya eye contact. Elakkan adanya tautan dan pandangan mata. Sebab bila kita pandang orang yang kita marah tu, lagi marah jadinya kita. Ibarat macam kita di jalan raya, orang potong kita secara reckless, kita potong balik agak-agak, perkara pertama sekali kita buat apa? Kita pandang dia, kita jegil dia. Sama ada kita naik motor ke kita naik kereta, nak juga pandang. Selagi aku tak nampak muka dia, aku tak puas hati. Punya barangnya kita dekat jalan raya. Bila dalam keadaan yang marah, pertama sekali adalah elakkan daripada ada eye contact. Wahsy bin Harb yang bunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an dalam peperangan Uhud, lepas daripada dia bunuh tu, dia datang nak jumpa Nabi, nak minta maaf. Al-Imam Ibn Kathir kata dalam tulisannya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Nabi jawab, hal tastati'u an taghiba wajhika anni, yang bermakna, boleh tak kalau aku tak tengok muka engkau? Boleh tak kalau jangan sampai aku tengok muka engkau? Itu adab yang Nabi untuk menahan sedihnya, nahan sebaknya, nahan marahnya, kerana yang meninggal dan dibunuh itu bukan sekadar sahabatnya, panglima yang hebat, bapa saudara kandungnya dan juga saudara susuannya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi larikan diri. Kita marah dengan anak, jangan terus hukum. Apa kata kita take five sekejap, kita tinggalkan tempat di mana kita marah tu. Kalau marah tu dekat dapur, kita keluar kejap daripada dapur. Kalau marah itu di ruang tamu, kita larikan diri kita sekejap daripada ruang tamu itu. Ini tidak, dan marah tu kaki kita tak bergerak kat situ juga. Kau cakap dengan aku, aku cakap dengan kau, kau pandang muka aku ni masa aku cakap. Masa itu, marah tadi dia takkan turun. Dia akan makin bertambah dan berkemungkinan kita akan ada kemungkinan melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada ahli keluarga kita. Pengurusan kekeluargaan menurut Islam ini sangat indah dan sangat berseni. Kita jadi manager, kita jadi pengurus. Dalam mengurus ni kita mengurus orang yang baik, kita urus orang yang tak berapa baik. Kita urus orang yang berprestasi tinggi, kita urus orang yang berprestasi rendah, macam-macam isu. Maka pengurus ini kena ada sifat adil dalam diri dia dan kesabaran yang sangat tinggi. Itulah antara jihad bagi setiap ketua keluarga ataupun seorang suami dan juga seorang ayah. Seterusnya, pengajaran yang keenam adalah boleh untuk mana-mana bapa atau bapa mertua untuk ziarah lebih daripada tempoh sekejap atau sehari. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia minta izin untuk duduk menetap tidur beberapa hari. Maka ayah dengan mak kandung, ayah mertua dan mak mertua boleh saja minta izin untuk duduk dan ziarah, duduklah rumah anak. Anak pula tadi, kalau kita ini anak kandung ataupun kita ini anak menantu dan kita ketua keluarga, bila mak dan ayah kandung atau mak dan ayah mertua nak minta izin untuk datang rumah ziarah tidur, maka bukakanlah pintu dan bukakanlah hati. Terima sebaiknya dan berikan layanan yang terbaik kepada ibu dan ayah kandung serta ibu dan ayah mertua. Mentang-mentang yang datang tu bukan mak ayah kandung kita, kita layan ikut dan saja. Kita cakap bila perlu saja. Kita tak tunjukkan kemesraan. Kalau mak dan ayah kandung kita, mungkin lain kita layan. Bila kita dah berkahwin, kedudukan ibu mertua dan ayah mertua adalah sama penghormatan yang kita kena bagi, macam kita menghormati dan memuliakan ibu kandung dan juga ayah kandung kita. Lantaran itu, pengajaran kepada kita ini sebagai anak, berikan penghormatan kepada kedua ibu bapa bila mereka bertamu dan juga berziarah di rumah kita. Dan yang ketujuh, yang terakhirnya lah,
bergantung pada masa yang ada ini. Lihat apa pesanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum keluar. Dia kata, dalam keadaan kamu suami isteri tak ada masalah, tenang, bahagia, jangan lupakan, libatkanlah juga. Artinya, bila dalam keadaan yang tak baik, ada masalah, ada konflik, ada isu mungkin, libatkanlah, mintalah bantuan kepada orang yang lebih berpengalaman. Bapa, bapa, mak kandung, ibu mertua, ayah mertua, mereka jauh lebih berpengalaman, rujuklah kepada mereka. Ajaklah mereka untuk minta pandangan third opinion, pandangan yang ketiga. Jangan jauhkan diri daripada ibu dan ayah. Mentang-mentang kita rasa bahawa kita ini ketua keluarga, anak kita ramai, kita rasa pengalaman kita dah cukup sebagai ketua keluarga, kita langsung tidak memberikan penghormatan kepada ibu ataupun ayah mertua kita. Libatkan mereka dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan kita yang tidak baik, maka jangan dilupakan. Dan ibu dan ayah mertua juga, serta ibu dan ayah kandung, tetap boleh untuk membantu urusan rumah tangga anak. Dia bukan masuk campur begitu saja, tapi bila diminta bantu, diminta untuk tolong, maka berikanlah bantuan dan juga layanlah anak kandung serta menantu itu dengan adil. Macam yang Sayyidina Abu Bakar buat, kalau dirasakan yang salah itu anak kita sendiri, jangan pula kita lepaskan kemarahan pada menantu kita. Maka kita kena katakan bahawa yang menantu kita betul, biarpun itu anak kandung kita. Berlaku adillah di dalam membantu dan juga terlibat menguruskan keharmonian, mudah-mudahan kerahmatan dan keberkatan untuk rumah tangga anak-anak dan menantu kita sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 838 Aisha, yang baik dari Allah, yang lemahnya pasti daripada saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.
Hayya 'ala shalah. حيا على الفلاح. حيا